Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, guys. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, guys. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke puncak Gunung Bromo, guys. Dan nanti kita akan mampir ke Bukit Pusung Agung dulu, kemudian lanjut ke Puncak Seruni Point, guys. Dan di Puncak Seruni Point ini nanti spot untuk bisa menyaksikan langsung keindahan view Gunung Bromo dan Gunung Batok di elevasi 2400-an, guys. Jadi cukup lumayan tinggi. Dan di tanggal 2 Juli ini, bertepatan di hari Sabtu tahun 2022, guys. Dan ini kami sudah hampir sampai di kawasan wisata Lava Hill di sebelah kanan saya ini, guys. Jadi Lava Hill ini adalah destinasi wisata baru di Kabupaten Probolinggo, guys. Kami berdua berangkat tadi dari rumah itu sekitar jam 7 dan sampai di daerah Sukapura itu sekitar jam 8, guys. Ya, dan ini kami sudah melewati desa Sukapura. Kemudian untuk aksesnya sendiri bisa kami informasikan di sini jalannya sangat mulus sekali, guys. Jadi aksesnya juga lumayan bagus, jalannya halus, mulus, dan spot view kanan kiri juga indah, guys. Jadi di sebelah kanan ini adalah view gunung, view pegunungan Tengger, guys. Dan bisa kami informasikan untuk rute yang kami lalui ini melalui kota Probolinggo, guys. Oke, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang sedikit pun. Selamat menyaksikan di vlog kami hari ini, guys. Bagi kalian yang akan kesini tidak akan rugi, guys. Jadi selama perjalanan nanti akan disuguhkan oleh pemandangan yang sangat indah sekali di pegunungan Tengger ini, guys. Jadi serasa berada di negeri di atas awan, guys.
Dan kita sudah memasuki daerah Desa Ngadisari, guys. Jadi kalau dari Lava View Hotel itu untuk lokasi Bukit Pusung Agung ini sekitar 2 km, guys. Jadi nanti kalau dari bawah dari arah Sukapura itu nanti ada petunjuk mengarah ke kiri, guys. Dan untuk lokasinya ini hanya bisa diakses menggunakan roda 2, guys, atau sepeda motor, guys. Dan ini kami mau menuju ke sana, guys, ke Bukit Pusung Agung. Dan di sebelah kanan kiri saya ini adalah perkebunan bawang daun, kemudian ada kubis juga, guys. Dan alhamdulillah kami sudah sampai di lokasi Bukit Pusung Agung, guys. Namun di sini tempatnya sudah tidak terawat kondisinya, jadi mungkin dikarenakan alasan satu terlalu jauh aksesnya dari lokasi jalan raya, dan untuk aksesnya sendiri hanya bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor, guys. Jadi mungkin itu pertimbangan dari saya, guys. Jadi sangat disayangkan sekali untuk lokasi wisata ini sudah terbengkalai dan tidak terawat kondisinya, guys. Dan untuk view-nya sendiri di sini sangat bagus. Kita bisa langsung menyaksikan keindahan Bukit Pusung Agung dan Pegunungan Tengger, guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, guys. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, guys. Oke, di kesempatan video kali ini di tanggal 2 ya. Tanggal 2 Juli 2022, guys. Ini saya sedang berada di kawasan wisata Bukit Pisang yang berdekatan dengan area wisata Gunung Bromo, guys. Ini view-nya bisa kalian lihat. Untuk cuaca di sini kabut, guys.